Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya seorang muslim memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Karena jika seorang muslim memiliki sifat qanaah, maka dirinya akan nikmat menjalani hidup dan akan mudah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dan seorang muslim tatkala mencari pasangan hidup, maka hendaknya ia memiliki standar atau kriteria pasangan hidup tersebut yang qanaah. Karena jika memiliki pasangan hidup yang tidak qanaah, maka ia akan menderita dan tersiksa sendiri. Karena pasangannya itu tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita memulai dari diri kita sendiri untuk menumbuhkan sifat qanaah, lalu kita tatkala mencari pasangan hidup pun yang memiliki kriteria yang qanaah terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Imam Ibnu Majah, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam dan diberikan rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang qanaah dan memiliki pasangan hidup yang qanaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.